Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda, halo teman-teman, halo semuanya. Selamat datang di channel Diari Keluarga Jigri. Bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa terus update video terbaru dari aku. Niti Wanci Numustari Nincak Mangsa Nusampurna. Kurang teges yang harapan bulan puasa nyabunnya teka rasa geningan nyabunnya. Perputaran waktu teh begitu cepat nyabunnya. Karake kamari gitu kita teh apa sih lebaran gitu ya, bermaaf-maafan, bersalam-salaman gitu ya. Sekarang teh udah mau gitu lagi aja ya. Iya, udah mau puasa lagi kan, abis puasa teh langsung lebaran nyabunnya. Alhamdulillah nyabunnya orang teh bisa yang harapan lebaran deui, puasa deui. Karena kita teh mau puasa makanya aku teh bersih-bersih halaman bunda. Biasanya geda kalau nggak puasa juga bersih-bersih halaman sih bun, cuma karena ini teh mau puasa jadi aku teh tambah antusias aja gitu bun. Sok rumah bunda siapa yang masih banyak jukutnya gitu, yang masih belum dikoret, hayu koret babarengan sama aku. Begini bunda, aku teh ngoretnya teh sore-sore ini teh di halaman aku teh ya. Ini teh kemarin teh pulang hadiran, ini teh hari Selasa itu. Ini teh sekitar habis zuhur lah, setengah duaan bunda. Itu teh lihat apa sih jukut ngejejembrung di depan rumah teh. Ya Allah, dari kemarin-kemarin sih sebenarnya aku teh cuma belum sempet aja gitu bun. Nah begini bunda, aku teh ngoretnya teh sambil ngasuh budak gitu, sambil ngomong anak gitu di sini teh. Maklum aja ya bun ya, aku mah anaknya banyak gitu, jadi pegawaian teh pabuli teh tiap hari teh nggak ada selesai-selesainya, nggak ada abis-abisnya pekerjaan rumah teh gitu pun ya. Balatak lagi ya gitu deh, aku mah rumah si balatak meren. Bukan apa-apa juga bun, aku teh punya pengalaman buruk gitu tentang ngoret teh. Baheula, bukan baheula sih, kamari-kamari ya waktu musim hujan gitu ya, panas-panas gitu bun ya. Waktu itu teh banyak jukut ngejecembrung, aku teh kan dicabutin sama aku teh ya. Tiba-tiba teh hujan bun, nggak bereyak gitu hujan sampai 3-4 hari berturut-turut hujan teh gitu bun ya, ada terus gitu, maksudnya hujan teh ngecerek aja gitu ya bun ya. Jadi nate si jukut teh jarari deui bunda, si akarnya teh jadi nempel lagi gitu, kayaknya teh nggak bisa disapu gitu sama aku teh, lengket lagi, numbuh lagi, seger lagi eta jukut teh. Jadi kesel pan aku teh. Nah ini videonya aku lagi ngangkat jemurannya karena udah sore ini teh bun, karena udah sore aku berhenti dulu ngoretnya ya. Nah ini aku lanjutin pagi-pagi bun, pagi-pagi teh aku sapu di buruan aku ya. Tapi ini mah lucu bunda, aku punya cerita lagi. Bukan cerita sih, maksudnya kalau orang zaman dulu itu kalau nyapu itu katanya sama anak gadisnya ya, dulu itu gitu waktu aku gadis, kalau nyapu teh sing bersih gitu, jangan barala apa sih namanya, jangan pokoknya mah sing bersih gitu aja deh. Kan kadang-kadang namanya anak gadis mah kalau nyapu teh asal aja ya bun ya, nggak tahu bersih kayak sekarang gitu ya. Kata orang tua zaman dulu mah kalau di Sunda mah kalau nyapunya ngasal nggak bersih dapat suaminya teh bewokan gitu katanya bun. Makanya aku mah sekarang mah sengaja dah bun, kalau nyapu teh nggak mau bersih-bersih ya biarin ngasal aja. Kenapa gitu ya? Karena aku mah takutnya teh jadi ganti suami gitu kan, suami aku yang sekarang teh bewokan. Ntar kalau aku nyapunya bersih mah beren ganti nyapunya, jadi nggak bewokan lagi. Ih, meni gele, bercanda ya bun ya, ini mah bercanda doang. Alhamdulillah ya bun ya, buruan aku teh udah bersih sekarang mah ya bun ya, tuh bersih sekarang mah. Beres ngoret, beres nyapu, beres buang sampah, aku teh lanjut masak ya bun ya. Dah ini teh udah cuci tangan bunda, enggak langsung ujung-ujung gitu ya, nyabak bawang enggak, cuci tangan dulu dong bun. Cuci tangan, cuci kaki, udah mau bersih aku hari juga. Ini teh aku teh mau masak 3 menu, dua menu doang bun. Nyete oseng-oseng kacang panjang sama teri gitu, pakai sambal bajeng eta lalap terong ngora. Biasa bun, sambal terasi pedo. Ih, mantep gerak. Udah kerja babat-babat terus teh makannya teh sama ini apa sih? Nah, eta sih goreng teri gitu, goreng teri sama oseng kacang sambal terasi jeung terong atah dilalap. Ya Allah, metoha lewat malitanya nyabunnya. Ih, mantep. Oh ya bunda, bagi yang baru berkunjung ke channel aku, channel Diari Keluarga Jikir, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Ini teh mau lebaran bunda, cik atuh yang nonton teh salah subscribe gitu. Ih, selalu break channel aku teh biar cepat berkembang. Sok atuh yang nonton subrek, jangan nonton doang. Kasihan aku, ini teh udah mau puasa ya. Lanjut aku nyuci sambelen sama sayuran kacang sama terinya ya bun ya, aku cuci. Nah, teri mah wajib dicuci ya bun ya, kalau nggak dicuci mah ini teh asin pisan gitu ya. Walaupun namanya ikan asin, kalau asin teuing mah nggak enak. Nyuci sayuran sama terinya udah, sama sambelnya juga udah. Ayo kita ini teh masih nyuci ini apa sih lala bun, terong ora ini teh aku cuci dulu ya bun ya. Lanjut aku mau masak ini minyak sayurnya, saetik bun, mahal pisan ya bun ya minyak sayur. Kunaha kunaonnya
Meni mahal kia minyak sayur di urang, padahal teh di urang teh loba sawitnya. Harga sakilo teh ayeuna mah jadi 2 kilo zaman baheula nya bunnya. Ini aku oseng bumbu buat oseng itu kacang ya, kacang panjang di oseng. Oseng kacang panjang teh kalau ditambah toge mah ini teh sama tahu enak pisan si ganatnya punya. Sayang tadi teh tulang dulu teh enggak ada. Jadi ya udah aku tem oseng kacangnya cuma sendiri aja, sendirian oseng kacangnya gitu ya. Aku kasih bumbunya biasa aja bun, ini teh bawang merah, bawang putih, sama cabe, sama tomat, terus dikasih masako ya, kalau kurang garam, kurang garam dikit gitu. Enggak, aku mah enggak suka sama mecin, enggak dikasih mecin ini mah. Ini udah matang aku angkat ya, enakan kriuk-kriuk dah bun, enggak jangan matang-matang gitu. Ini aku lanjut mau goreng teri itok bun. Nah ini minyaknya tetap aku teh irit-irit bun, ini teh teri itok digoreng, abis dicuci, digoreng dikasih apa sih bawang goreng doang, dikasih mecinnya sama gula. Ini teh enak banget bun. Goreng terinya matang, lanjut aku teh udah mau nyambal ini teh, karena tarasinya teh abis, jadi aku teh goreng tarasi dulu, tapi tetap penggorengannya teh aku cuci dulu bun. Tadi juga abis itu nyayur gitu ya, aku cuci dulu penggorengannya. Aku mah begitu bun, biasa bunda, aku mah bung lo bating kumbahan gitu. Biasanya teh kalau itu teh kumbahan teh ini balata gitu. Udah sekarang mah aku akalan gitu weh, satu weh penggorengannya gitu, cuci-cuci gitu. Nah ini makanan favorit keluarga bunda, sambal tarasi. Sambal tarasi teh aku masak cuet saja tiap hari teh bunda, dah makan teh kalau nggak ada sambal teh dah. Walaupun makan daging kalau nggak ada sambal rasanya kumaha merenya gitu. Di Sunda mah pun coba di daerah kalian gimana, wajib nggak ada sambal. Dan di Sunda mah yang tersohor teh itu sambal tarasi, sambal setan, sambal goak, sambal lah pokoknya mah gitu. Coba di daerah kalian ada sambal apa aja, di komennya punya, di komen sok. Oh ada lagi sambal yang bikin kita kesel, kalau kita lagi kesel gitu ada juga sambal itu namanya teh sambal jurig sia teh. Bercanda aku babun, itu mah bukan ya, bukan sambal itu mah heureuy. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.